Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi dalam channel saya. Dalam kesempatan kali ini kita kita sedang berada di salah satu pasar dekat rumah. Halo semuanya, sekarang kita lagi berada di salah satu pasar dekat rumah kita, namanya Pasar Uipes. Jadi seperti pasar kompleks ya kalau di Indonesia, di mana pasarnya menjual berbagai macam jenis sayur-sayuran dan keperluan dapur dengan desain yang masih tradisional, namun gedungnya sangat modern. Dan di atasnya terdapat fasilitas untuk anak-anak bermain dan semuanya disediakan secara gratis. Dan kebetulan pagi ini tadi kita berstrolleran sambil beli sesuatu di pasar dan kita main di sini sama Adam ya, main mobil ya. Dapat yang kalian bisa lihat di sini Adam lagi main mobil-mobilan dan memang lagi suka banget dia main mobil-mobilan. Dan ada berbagai macam permainan lainnya yang sangat mengedukasi anak pastinya. Dan di sini kalian bisa lihat juga terdapat berbagai fasilitas untuk pengunjung dan semua ini disediakan secara gratis. Kalau nanti setelah main mobil-mobilan dan tidak bosan, nanti lanjut ke permainan berikut. Yang dapat kalian lihat juga di sini terdapat fasilitas untuk membaca, di mana disediakannya buku-buku bagi pengunjung yang ingin membaca ya. Dan untuk outdoornya juga tersedia teras, di mana kita dapat melihat pemandangan panorama. Dan di sebelah sana juga terdapat gereja. Di sini kalian juga bisa lihat, kita bisa duduk santai-santai di luar sambil menikmati cuaca dan udara. Dan ini sebenarnya merupakan salah satu gedung kesenian yang berada di atas pasar tradisional Uipes. Dan seperti yang tadi saya bilang, meskipun masih tradisional pasarnya, tapi gedungnya dan desainnya didesain semodern mungkin dengan berbagai fungsi dan fasilitas sesuai kebutuhan dan event. Di sini terdapat hall atau ruangan terbuka dan masih indoor di dalamnya, sangat luas sekali. Dan disinilah tempat di mana anak-anak bisa bermain. Tuh Adam lagi mainan apa nih, lihat nih mobil hijau. Ini apa keretanya? Ini airplane, refueling. Gak boleh. Pakau. Iya, pakau. Oh. Nah, yang ini mobil merahnya ke sini. Ini lagi ke sini. Gak boleh. Mama gak boleh pegang. Nah, terus airplane-nya terbang. Fly, airplane, fly. And the train is coming. The train is coming. Train is coming. Train. Beragam jenis mainan yang disediakan bukan hanya untuk bermain saja, tapi ada juga permainan di mana untuk mengedukasi anak
dan melatih saraf motorik serta pengetahuan anak. Dan seperti yang kalian lihat di sini merupakan meja di mana disediakan untuk permainan mobil-mobilan lengkap dengan tracknya, gambarnya. Ada juga permainan puzzle, blocks, dan untuk mengenal angka-angka juga. Jadi memang bagus banget di sini. Beberapa jam di sini ya untuk sekalian belajar dan bermain. Ini merupakan salah satu spot favorit saya dari bangunan ini, di mana kita bisa melihat panorama dari dalam dan tetap untuk menjaga Adam bermain di sini juga tetap aman sambil duduk-duduk manja, apalagi abis berbelanja yang super melelahkan ya, bawa-bawa stroller sama anak, tapi ya kita tetap bisa ngawasin anak sambil bermain. Ditambah wifi juga gratis. Tapi sayangnya selama main Adam sendirian aja, gak ada temennya. Karena memang gak tahu, gak ada anak-anak aja pada kesini. Dan kalau lapar bisa langsung beli makanan di sini. Jadi gak perlu ribet-ribet bungkus makanan, apalagi masak dulu gitu. Semuanya ada, mau sayur-sayuran, buah-buahan seperti ini tuh. Ini karena hari Senin ya, jadi ada beberapa meja yang masih kosong. Biasanya di situ banyak tukang sayuran juga sama bunga-bunga gitu di sebelah situ. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ini merupakan pasar tradisional di mana menjual sayur-sayuran dan buah-buahan serta daging dan kebutuhan dapur lainnya. Namun dengan desain yang sangat modern ya untuk gedungnya. Kalau di sini hari Senin itu beberapa tokonya itu masih tutup karena masih ingin libur. Karena kan mereka buka dari hari Senin ya sampai hari apa? Minggu. Makanya untuk sebagian toko dia memutuskan untuk libur di hari Senin. Siapa juga kan ibu-ibu yang nggak suka kalau ke pasar terus di pasarnya itu disediain tempat bermain untuk anak, apalagi gratis. Dan kebetulan kita nih tadi sebenarnya nggak niat ke pasar, tapi karena berhubung waktu dan kesempatan membawa kita ke sini, terus juga ya udah deh kita akhirnya beli sesuatu di bawah, keperluan yang memang kita cari-cari juga. Dan pas kita cek ke atas sini ternyata disediain banyak mainan untuk anak. Ya udah deh, akhirnya tadi kita sempat baca-baca di tempat baca buku gratis, terus Adamnya main mobil-mobilan di sini. Jadi memang bagus banget sih ini tempatnya, apalagi biasanya kita sering datang kalau pas udah musim dingin gitu. Jadi kalau di luar kan terlalu dingin, akhirnya kita main di dalam sini karena hangat. Dan kalau di luar terlalu panas juga, akhirnya kita masuk sini karena ruangannya AC gitu. Nah, jadi memang enak banget di sini tempatnya. Beruntung banget sih kita udah gitu dekat rumah juga. Oke, semuanya, sekian dulu video dari kami. Sekarang kita akan lanjut main lagi. Semoga tayangan ini bermanfaat dan memberikan informasi untuk kalian semua. Terima kasih. Bye bye.